Dika Dodika guys. Oke, kembali lagi bersama saya Kedodika. Oke, di sini saya akan mencoba mensepin sekar Megalodon yang kedua kalinya guys. Oke, saya berharap tidak dapatkan sekarnya tapi mendapatkan Lord Crab ini guys, yaitu SN8-nya ini keren nih guys. Semoga saja saya dapatkan Lord Crab ini dan semuanya lah. Siapa tahu ada yang bermain dan saya berharap juga kalau vektor ini guys lumayan keren juga. Oke, untuk itu saya akan mencoba untuk mesepinnya. Mungkin saya akan mesepin di sini cuma dua kali saja guys. Saya hanya mengumpulkan, saya di sini mengumpulkan diamond. Oke, langsung saja saya akan mesepin untuk satu kali. Apakah saya dapatkan? Tek 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 ting. Waduh, ternyata gagal guys. Oke guys, saya akan buka saja permanen. Wih, tidak guys. Oke, di sini 19 diamond mulai meningkat guys. Oke nih. Oke guys, saya dapatkan Lord Crab akan dragon dan saya sudah punya guys. Oke, saya akan buka saja guys biar enggak menghalang-halangi di crab saya. Oke, di sini saya akan mencoba juga membuka bandan Ryu guys, apakah saya dapatkan ataukah tidak itu urusan belakangan. Yang penting saya sudah mensepinnya guys. Oke, saya akan klik dulu di sini dan pilih berita, saya akan kunjungi guys. Oke, di sini saya juga belum mensepinnya. Mungkin untuk di sini saya cuma mensepin dua kali saja guys, dua kali sepinan, karena saya cuma ingin mengumpulkan zaman lebih banyak lagi. Oke, di sini saya akan pilih bandar Ryu, dan di sini saya akan memilih blue wall-nya guys. Oke, saya lanjutkan. Oke guys, cuma dua kali sepinan guys, ingat itu. Apakah saya oke? Kalau tidak ya nggak apa guys, santai guys. Oke, satu saya lewati guys. Oke, untuk ini saya akan lanjutkan guys. Oke, bandar blue wall-nya guys, mantap gak guys, dapat blue wall-nya guys. Oke, saya akan lanjutkan guys. Oke, untuk yang kedua sekarang 29 kali saya spin dan saya keluar di sini dan saya akan boys. Ternyata saya tidak dapat. Oke, nggak apalah guys, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Dan mungkin ini saja video yang saya dapat bagikan pada kalian. Apapun hasilnya, tetap bersyukur guys dan jangan pernah menyerah. Itulah pesan dari saya, dan yang paling penting yaitu kalian harus tetap berdoa kepada Tuhan, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Dan saya mohon maaf jika ada informasi atau kata-kata yang salah dari saya yang saya tidak sengaja. Dan jangan lupa untuk dukungannya kepada saya dengan klik subscribe, komen dan share ke teman kalian, semoga channel saya dapat bermanfaat. Akhir kata, saya Kedodika ucapkan bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.